Memperingati Hari Ibu yang ke-89, gabungan organisasi wanita dan tim penggerak PKK Tanjung Jabung Timur melaksanakan acara spektakuler. Gabungan organisasi wanita dan tim penggerak PKK membuat nasi liwet sepanjang 1 km. Acara kian semarak saat Bupati, Wakil Bupati, dan Dim 0419, Wakapolres, ibu-ibu unsur OPD Tanjung Jabung Timur, serta ribuan peserta liwetan menikmati nasi liwet yang terhidang mengitari halaman kantor Bupati Tanjung Jabung Timur. Bupati Haji Romi Haryanto berharap dengan peringatan Hari Ibu ini, kedepannya bisa menambah semangat ibu-ibu dalam membantu membangun Tanjung Jabung Timur. Tentunya kami yang berdiri di sini, saya, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Wakil Bupati, Pak Kajari, mengucapkan dirgahayu Hari Ibu yang ke-89. Dan kami tentu di sini sangat menyadari bagaimana pentingnya peran ibu-ibu. Dan kami menyadari di sini kami tidak akan bisa berdiri di sini tanpa doa restu dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu yang melahirkan kami dan dari ibu dari anak-anak kami yang selalu mendamping kami. Dan mudah-mudahan kegiatan ini semakin mendamai semangat ibu-ibu dalam berkarya dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk kelangsungan pemerintah daerah ini dan untuk membangun Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekali lagi kami sampaikan dirgahayu Hari Ibu yang ke-89 dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bukan cuma bagi kita yang hadir di sini tapi bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentunya. Orang ibu tentunya kita sebagai seorang anak kita akan dapat meraih cita-cita kita yang kita inginkan. Sekali lagi selamat Hari Ibu ke-89 merdeka. Dari Jambi, Hendrianus Tribrata TV. Salam Tribrata.